Ramai orang menyambut hari jadi hingga tiada perbezaan antara sambutan hari jadi orang Islam dan bukan Islam. Apakah hukum menyambut hari jadi? Tuan-tuan, dalam hidup ini ada urusan yang dianggap sebagai ibadah, sebagai agama, sebagai ketetapan di dalam beragama. Yang ni semua kita tak boleh ada-adakan. Cara sembahyang, cara ibadah, sembahyang hari raya, ibadah korban. Yang ni tak boleh kita ada-adakan. Fix, kerana kita mengamalkan hal-hal itu dengan keyakinan kita nata'abbadu. Kita ini beribadah kepada Allah. Ada hal-hal yang bukan kita nata'abud, bukan ta'abud, bukan kita melakukannya sebagai satu ibadah, tapi sebagai urusan hidup. Kita dengar kawan kita kata, ni, dengar kata dapat anak. Oh, dia kata minggu lepas, oh, tahniah lah, saya nak beli hadiah. Ini bukan satu i'tiqad apa, satu tahadu, tahabu bagi hadiah kamu sayang. Yang tu ya. Kita pun pergi beli baju kat dia. Satu kawan kita kata, bagi dia tahu, Allah, Alhamdulillah kemarin aku dapat, oh, bagus lah. Aku dapat buat sekarang. Ni, tahniah, hari ni aku belanja makan. Kita tak hubungan kemanusiaan. Jom hari ni aku belanja makan. Oh, bagus tak? Sajalah kata. Tengok hang sekarang ni. Atas kejadian tertentu kita ajak dia makan. Ini kehidupan. Kan? Isteri kita buat satu benda yang kita suka, atau suami kita buat satu benda kita suka, kita pun pergi beli hadiah bagi kat dia. Tanda terima kasih. Tapi kita tak ada i'tiqad selain daripada hubungan saja. Hari lahir yang kita orang nak buat, sampai hari kelahiran kita tu, kita pun belanja kawan makan, ataupun anak kita bagi hadiah kat kita, ataupun kita bagi hadiah kat anak kita. Ini pada bahagian ibadah kepercayaan ke pada bahagian hubungan muamalah kemanusiaan? Bahagian mana? Kalau kita kata, kalau hari ini kita baca doa hari ini dan kita bagi hadiah dan buat kenduri, umur akan jadi panjang. Itu ada yang dekat. Ataupun kalau hari ini kita semua pakat masuk sekian-sekian, menyebabkan bertambah sihat. Ada yang dekat. Tapi kalau kita tak ada i'tiqad saja, hari bulan tu sama, kita percaya buat nak bagi hadiah esok pun boleh, hari bahasa hari ni pun boleh, tapi oleh kerana itu hari bulan dia, dia pun happy hari tu, mengingati hari bulan dia, kita bagi hadiah kat dia. Bukan kejayaan pun, kerana panjang umur bukan kejayaan kita, Allah Ta'ala yang panjangkan umur. Ini termasuk di dalam urusan kehidupan. Habis itu kenapa ada ulama yang tak bagi orang sambut maulid? Mereka yang larang orang sambut maulid itu di atas alasan mereka, kerana mereka menganggap ibadah. Hari itu macam kalau kau sambut dengan cara yang tertentu itu ibadah. Kau mendapat pahala kerana perayaan hari itu dengan cara-cara tertentu. Lagu maka membantah kerana itu ibadah baru. Bagi yang tak bantah, dia kata, kita bukan ada hari ini, hari dikatakan hari kelahiran Nabi, kita pun ceramah tentang kelahiran Nabi. Tak ada apa isu. Kita lalu ke Bukit Uhud, orang pun meminta kita ceramah tentang perang Uhud. Tak ada apa isu. Bukan kita i'tiqad, dah lalu ulang kawasan tu. Mari masuk bulan puasa, orang pun suruh ceramah tentang Ramadan. Dia tak ada dalam hadis kata apabila datang bulan Ramadan, ceramah tentang Ramadan. Tak ada. Tapi macam itulah manusia. Berlaku kejadian banjir ke apa, minta ceramah tentang kita buat fiqah bencana.
Karena manusia dia respon kepada keadaan yang berlaku. Kalau kita hanya respon kepada hari itu disebabkan hari itu kerana hari kelahiran, kita tak ada apa-apa i'tiqad, tak ada apa-apa kepercayaan, tak ada apa upacara yang bercanggah, hanya bagi hadiah ke anak kita yang lain pun pakat bagi hadiah, kemudian buat masakan sikit, makan happy-happy, habis. Itu termasuk dalam urusan kehidupan manusia. Macam baca syair tadi juga lah. Tapi kalau kata, hari ni ni hari jadi hang ni. Hari ni kalau nak doa pun, nak pergi panjang umur, esok kalau dah langgar, doa korang lah nak terima. Yang tekat. Ataupun kalau hari ni ni hari jadi ni, kita kena buat sembahyang hari jadi. Itu yang tekat. Puasa sempena hari jadi hang kan. Hari jadi Nabi tak apalah. Nabi kata hari Isnin tu. Kita pun. So kita bezakan. Kalau kita di dalam melakukan anak kita ke, suami kita ke, birthday dia kita beli ke, hatta lah buat kuih ke, masak lebih ke, masak kek ke, masak donat ke, masak pekna ke, makanan lama-lama sikit ni, hanya untuk suka-suka di bahagian yang dibolehkan. Kalau ada i'tiqad, di bahagian yang tak dibenarkan kerana wujudkan ajaran yang baru. Itu sahaja. Kalau kita faham bab ni, kita fahamlah kenapa ada orang bantah amalan ni. Kerana amalan tu ada i'tiqad. Kalau tak ada i'tiqad, hanya sekadar hari jadi saja buat hari jadi. Tu dia kata sampai menyamai orang bukan Islam. Kalau sampai menyamai orang Islam, bukan Islam, bukan semua benda yang menyamai orang bukan Islam salah. Orang bukan Islam makan kek, kita makan kek haram. Ni dah. Pasal benda itu bukan agama. Orang bukan Islam pakai coat, necktie, kita pakai, dia bukan agama. Maharaja-maharaja dahulu tidak mau membaca surat-surat yang tidak dicop Rom, Parsi. Kata la yaqrauna kitaban, tidak akan baca kitab yang tidak lam yakun makhtuban, yang tidak dicop. Kata Anas, Nabi fattakhidha khataman, Nabi pun mengambil cincin min fiddah, daripada perak kan, wa nuqisha fihi ataupun wa naqasha fihi Muhammad Rasulullah, dan ditulis padanya Muhammad Rasulullah. Nabi cop juga. Bukan kerana Nabi tiru orang kafir, tapi benda tu tak ada apa. Okey pun surat cop ni baguslah nak verify kata dia benar-benar daripada penghantar itu. Suman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyamai satu kaum dia di kalangan mereka, dia samakan apa? Kalau kita samakan orang bukan Melayu pakai baju Melayu, dia jadi di kalangan Melayu, jadi di kalangan Melayu tak ada apa. Kita duk pergi makan makanan India, padahal kita Melayu, tashabbah jadi India kita. Jadi India tak ada apa, bukan India bukan agama kan? Tak ada apa. Nikah dengan anak darah India, tak ada apa. Kan? Yang tak boleh menikah agama yang berbeza. Kan? India, Melayu, Cina, Arab, ini semua persamaan yang tidak menyanggahi agama. Tapi kalau dah buat hari itu, semua pegang tangan ramai-ramai hari jadi, tak lilin, lilin tu ikut umur, lepas tu kena tiup sekali saja. Kalau tiup tak padam, maksudnya hang yang padam. Oh, kalau ni. Sama juga mereka yang ni raya apa? Raya Cina ni kan. Duk makan apa? Isang tu kan. Kalau dia hanya goi-goi isang tu dia nak makan, tak ada apa. Tapi kalau dia percaya, kalau dia goi-goi tu, gaul-gaul tu, bila campur elok, angkat lagi tinggi, lagi banyak rezeki mari. Itu i'tiqad. Salah, khurafat, karut.
boleh menjejaskan akidah. Pasal ada kepercayaan yang salah. Superstition, karut-marut. Angkat pi tinggi mana, kalau duduk balok memang gaji tak ada ya lah. Orang Cina, kebetulan Naipah ni satu bangsa yang rajin. Dia buat macam-macam, dia angkat, dia belah ikan lah apa, dia duk kata ong main daripada tu. Ong tu atas kerajinan dia sendiri. Bukan ong daripada apa? Ikan isang dia tu. Wallahu a'lam.